Oke, selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam video kali ini, yaitu saya ingin menunjukkan satu cara bagaimana kita memasang motherboard dengan segala komponen-komponennya untuk persiapan mining nanti. Oke, untuk mining kita perlu barang-barang yang ini perlu disediakan, dan untuk menjimatkan kos kita beli-beli sendiri dan pasang sendiri ya. Oke, komponen yang mesti ada ialah motherboard. Oke, motherboard yang saya pilih ialah B150 Gaming MSI dengan 4 slot. Oke, 4 slot PCIe. Oke, dan kita mesti ada RAM. Saya guna 2 RAM, yaitu 8 GB, dan sekarang jadi 16 lah. Boleh juga pakai ataupun guna satu slot, yaitu 8 ataupun 4 pun boleh. Oke, kemudian kita ada storage. Ini ialah SSD 512 GB. Oke, kapasitinya. Oke, boleh rendah daripada itu, 200 pun boleh, bergantung kepada kita punya budget lah. Oke, kemudian kita ada CPU. CPU dengan kipasnya. Oke, ini CPU ini ialah daripada Intel i3 lah. Oke, i3. Oke, boleh juga kurang daripada ini, contohnya Intel biasa boleh, tidak semestinya i3 ya. Oke, kemudian bersama dengan CPU ini ada kipasnya, ini mesti ada. Oke, ini mesti ada. Oke, kemudian mesti ada pas dia ya, untuk melekatkan CPU dengan kipas lah. Oke, gunain gel, master gel. Oke, oke, lepas itu mesti ada PSU. Ini PSU sekurang-kurangnya ada 2 atau lebih kabel PCIe, yaitu 6 tambah 2, oke, 8 pin. Oke, kemudian ada keyboard di sini dan ada monitor, juga ada hanya sambungan ke internet, adapter, dan kalau tidak ada wireless kita boleh pakai yang kabel punya lah. Oke, okay. Yang ini ke screen printer kita. Oke, okay. Kemudian ada mouse. Oke, okay. Dan juga ada on off button. Oke, okay. Untuk on off kita punya ring. Oke, okay, yang terakhir kita ada GPU. Yang ini ialah GPU 3060 Palit non LHR. Oke, okay. Kemudian yang ini tidak sesuai untuk mining ya. 3060 ini tidak sesuai untuk mining. Telah di lock hash rate-nya jadi separuh. Oke, okay.
kita akan mendapati hanya 21 MHz saja, sedangkan fullnya ialah 50. Walau bagaimanapun, ianya masih boleh di unlock. Oke, jadi trik yang akan saya buat ini ialah menggunakan 3060 dengan software ataupun driver daripada untuk menjalankan ini daripada Nvidia GeForce khas untuk 3060, okay, untuk unlock hash rate. Okay, jadi tanpa membuang masa, kita akan pasang semua komponen ini ke, kita sambung ke motherboard. Okay. Sebelum kita dapat mining. Okay, right. Jadi pertama sekali apa yang perlu kita lakukan ialah kita akan pasang dulu CPU ini untuk memastikan sama ada motherboard ini dan CPU ini berjalan run. Okay, jadi mari kita mulakan memasang CPU ini. Okay, teman-teman, ini adalah CPU, jadi saya tunjukkan bagaimana install ataupun meletakkannya ke motherboard. Jadi kita perhatikan di sini ada seperti anak panah. Okay, ini. Okay, di tempat lain tidak ada anak panah. Hanya ini saja ada anak panah. Okay. Okay. Anak panah ini yang kecil ini mesti sepadan diletakkan di tempatnya. Oke, perhatikan ini. Oke, ini adalah tempat meletakkan CPU. Oke, ini masih lagi melekat, jadi kita akan bukanya, buka ini. Hanya tarik saja ya. Tarik saja ini dan terus buka. Oke. Jadi coba kita perhatikan di sini. Seperti yang saya katakan tadi, anak panah itu ditemukan di sini. Oke, anak panah itu ditemukan di sini. Ada dia punya tanda lah. Kemudian mustahil dia akan terbalik, sebab jika terbalik ia akan tidak akan masuk. Jadi pastikan betul-betul CPU ini betul-betul masuk ya. Jadi cara meletakkan, letak saja begini. Oke. Okay. Oke, jangan pegang di permukaan ini. Oke, okay, sekarang diletakkan dengan baiklah. Okay, jangan ada gap di bawahnya, sebab itu tandanya tidak dimasukkan dengan betul lah. Okay, sekarang kita akan apply thermal pass. Okay, ini thermal passnya. Thermal pass kita akan letakkan di atasnya. Oke, ini ialah thermal pass, tinggal sedikit saja lagi. Jadi kita akan letakkan di atas ini, letakkan sebaik mungkinnya. Ini cuma ada kita letakkan tengah-tengah atau tepi-tepi. Jadi oleh karena gam ini sudah semakin sedikit, jadi kita terpaksa cuma sedikit-sedikit. Oke.
sih rasanya sudah cukup. Oke, untuk lebih rata kita beli ratakan dia. Jangan terlampau banyak, takut dia akan mengganggu ataupun dia akan ke tempat yang tidak sepatutnya. Oke. Itu rasanya begitu sajalah. Ini kita letak. Oke, rasanya sudah cukup. Dan sekarang kita akan letakkan kipas ini pula. Oke, kita akan letakkan kipas. Oke, sebelum kita letakkan kipas, ini kita kena kembalikan dulu. Oke, kita kena kembalikan dulu. Pastikan di sini masuk ya. Lubang ini masuk. Dan sekarang ini tolakkan ke dalam. Oke, sekarang selamat. Oke, sekarang kita akan letakkan kipas ini. Yang ini menghadap ke CPU. Oke, jadi kita letakkan begini. Oke, kita akan letakkan begini. Oke, sebelum itu di sini ada lubang untuk mengikat. Di sini ada lubang di sini dan ada lubang di sini ya. Jadi dia mengikut ini. Ikut ini 1, 2, 3 dan ini 4. Oke, jadi kita akan letakkan begini. Oke, perlu diingat ini adalah kabel kipas. Jadi kipasnya ada di sini. Nah, sambungannya ada di sini. Oke, ada di sini. Jadi pastikan kipas ini menghadap ke tempatnya. Oke, menghadap ke sini. Supaya dia tidak akan jauh. Oke. Jadi kita beli letakkan di sini dan yang ini senang kita sambung di sini. Oke. Jadi mari kita letakkan. Sebelum itu, yang ini mesti masuk betul-betul ke dalam lubangnya. Oke, kita akan mendengar bunyi jika sekiranya dia ditekan dengan kuat betul. Oke, jadi mari kita pasang. Oke, kita letakkan di lubangnya. Oke, sebelum kita tekan ini, coba kita perhatikan ini. Perhatikan ya. Ini bila kita tolak ke depan, ini akan yang ini akan terbuka. Kalau kita tolak ke depan akan terbuka. Dia maksudnya dia lock lah. Nah. Oke, jadi kita pusing dan tarik dulu ke atas. Ini pun kita pusing tarik ke atas biar dia senang masuk. Ini pun kita pusing dan tarik ke atas senang masuk. Oke. Jadi barulah kita boleh masukkan ke lubang. Oke, yang ini mesti masuk ke lubang.
Oke. Jadi kita masukkan saja. Oke, itu sudah masuk. Ini kita boleh angkat motherboard ya. Oke, itu sudah masuk. Satu lagi. Ini kita tekan saja. Oke, itu sudah masuk. Ada bunyi klik ya. Kemudian ini belum masuk ini. Oke, sudah masuk. Ini bunyi yang sudah masuk. Ini sudah masuk. Jadi kita perhatikan di dalam, di sebelah dalamnya. Oke, ini sudah masuk. Ini juga sudah masuk. Ini juga sudah masuk. Ini sudah masuk. Dan ini juga sudah masuk. Oke. Oke, pastikan kipas ini boleh berpusing. Dan sekarang kita sambung kipas ini ke tempatnya. Oke, mana tempatnya tadi? Oke, ada di sini ya. Jadi kita sambungkan saja kipasnya. Jangan terbalik, ini ada dia punya ada tanda di sini, di mana ini adalah lock. Jangan paksa kalau tidak masuk ya. Jadi ia menghadap ke sini. Oke. Okay. Jadi senang saja. Oke. Okay. Ya, sudah masuk ya. Jadi beginilah keadaannya. Lepas CPU itu dipasang. Oke, CPU sudah dipasang. Sekarang langkah seterusnya ialah kita memasang RAM-nya. Oke, di sini ada RAM slot. Ada 4. Jadi kita hanya pakai 2 RAM ya, 2 slot saja. Oke, untuk memasangnya, oke, jangan lupa ini adalah DDR4. Oke, DDR4. Jadi di sini ada lubang, ada tanda. Oke, mesti dipadankan dengan ada juga di sini dia punya tanda. Oke, jadi sebelum pasang, di sini ada pinnya. Ya, ada lock. Begitu juga dengan di sebelahnya ada lock. Oke. Okay. Boleh tutup dan boleh buka. Oke, okay, biarkan dia buka semua. Dan sekarang kita akan pasang RAM ini. Oke, okay, kita pasang RAM ini. Balik. Gini ya. Oke. Okay. Ini kita tekan begitu juga dengan di sini sehingga ini masuk. Oke, sebelum itu saya pasang di sebelah. Pasang di sebelah supaya senang. Oke, kita hanya tekan sehingga ada bunyi klik. Oke. Oke, ada klik. Jadi ini sudah masuk. Oke, kemudian RAM yang kedua kita pasangkan seperti tadi itu. Sehingga dia ada bunyi klik.
Oke, kita tekan. Oke, ada bunyi klik ya. Oke, dua komponen sudah dipasang. Oke, sekarang apa yang perlu kita pasang lagi? Oke, sekarang kita pasang PSU. Oke, ada PSU di sini. Kita pasang PSU-nya. Oke, untuk PSU ini ada 24 pin. Oke. Jadi tempat memasangnya kita letakkan di sini. Di sini tempat memasangnya ini. Oke, jadi kita pasang ikut bloknya nih. Oke. Bloknya ada di sebelah sini. Jadi kalau tidak masuk jangan paksa ya. Jadi kita pasang saja, masukkan begitu dan tekan sehingga ada bunyi klik. Oke. Jadi SU sudah dipasang. Ini adalah power ya, power untuk menghidupkan keseluruhan komputer. Kemudian ada lagi satu, yaitu CPU. Oke. Untuk kabel CPU dia ada bertulis CPU. Oke, ini ialah ada tulisannya CPU. Nah, ada tulisan CPU di sini. Ada terang. Oke, di sini ada tulisan CPU ya. Ada tulisan CPU. So, mana tempat sambungannya? Oke, sebelum itu ini senang dikenal. Oke. Jadi di manakah dia punya tempat powernya tuh? Oke, kita cari. Oke, ada di sini. Oke, ini adalah tempat power untuk CPU ya. Ada 8 pin. So, kita letakkan yang 8 pin ini tadi ke tempatnya. Ya. Oke, jika sekiranya berpisah, kita hanya satukan ya. Dengan ini kita tarik dan kita masukkan di sini, lalu kita akan tarik ya, tarik dan sudah bergabung. Oke, sekarang sudah bergabung, bolehlah kita pasang. Oke, kita pasang saja di sini untuk CPU-nya. Biarkan dia dengar klik bila disambung ya. Oke, selepas itu kita akan sambung pula SSD storage bagi rig kita ini. Oke, jadi perlu ada kabel begini. Oke, kabel begini ya untuk SATA punya. Oke, yang ini kita letakkan begini nih. Ataupun kita nanti letakkan di sini pun boleh. Kenapa kita letakkan di sini saja ini? Oke, di sini ya. Ini ialah untuk ke motherboard. Ini. Oke, jadi kita sehingga ada bunyi klik. Oke. Yang ini ialah power. Jadi kita ambil daripada molek ya. Ataupun SATA ya, SATA. Jadi
Di sini banyak sambungannya. Kita ambil SATA ini satu. Oke, dan kita sambung di sini. Pastikan kalau di sini ada chrome, dia mesti bersama dengan chrome. Di sini pun ada chrome di dalam. Oke, jadi kita hanya sambungkan begitu sehingga ada bunyi klik. Oke, itu powernya. Kemudian ini kita sambung ke motherboard. Oke, ini kita sambung ke motherboard, yaitu di sini. Oke, ini ialah sambungan untuk SATA. Oke, jadi kita letakkan di sini lah. Oke, kita letakkan di sini sampai ada bunyi klik. Ya. Oke, langkah seterusnya kita memasang screen. Oke, ini screennya. Jadi cara pasang pun senang. Ini adalah sambungan jenis HDMI. Jadi kita akan letakkan di sini, sambung. Oke, untuk sambungan HDMI kita ada HDMI di sini, di bawah sini, dan kita sambung sana saja. Oke, sudah sambung HDMI nya itu ke monitor. Kemudian saya ada keyboard dengan mouse tanpa kabel. Jadi ini pun saya sambung ke sini juga. Ini ke sini ya. Oke. Oke, semuanya sudah sambung, tapi ada satu lagi. Oke, ini ialah power button. Power buttonnya untuk on off komputer, tekan di sini. Dan di sini kita perhatikan, di sini ada kepalanya. Okay, power SW. Sudah terang. Okay, power SW. Okay. Okay, ini power SW. Jadi ini kita letak menghadap di sana. Kita boleh lihat di sini. Oke, perhatikan ya. Ini ialah letaknya tulisan. Oke, PWRSW. Jadi di sini ada dua di sini, ditandakan di sini, ini dengan ini. Oke. Dan ini untuk sambung ke butang on off. Jadi caranya, ini ialah butangnya dan kita terus letak saja. Jadi ada dua di sini. Oke. Okay. Jadi kita tekan saja dan sudah selesai. Oke. Okay. Oke, tinggal satu langkah lagi untuk menghidupkan rig ini, yaitu kita akan sambung ini ke power ya. Jadi ini power cord-nya, kita sambung di sini. Oke, tinggal hanya tekan saja
power buttonnya dan brick ini akan hidup. Oke. Oke, untuk langkah ini kita tidak perlu pasang dulu GPU-nya. Kita perlu pasang GPU dulu. So, kita akan tes dulu sama ada rig ini boleh hidup atau tidak. Oke. Jadi mari kita coba hidupkan. Ini tekan saja ya, ini tekan saja. Oke, sebelum itu pastikan semuanya sudah dipasang dengan betul. Rem sudah, monitor sudah, oke, semuanya sudah siap. Jadi mari kita tekan 1, 2, 3. Oke, kita coba pasang 1, 2, 3. Oke. CPU berpusing. Oke, semuanya oke. Jadi kita tumpukan perhatian ke monitor. Oke, ke monitor ya. Kita perhatikan monitor. Biasanya yang mengambil masa sedikit untuk mengenal pasti komponen yang tersambung. Oke, CPU or memory change. Oke, CPU or memory change, please enter setup to configure your system. Press F1 to run setup, press F2 to load default value and continue. Oke, kita coba default value dulu. Jadi dia kata press F2 lah. Oke, okay. Yang setup ini untuk install fresh window. Jadi okay, kita tekan F2. Tekan F2. Kita tekan. Jika dia ada respon. Sekali lagi tekan. Sudah respon. Oke, jadi tiada respon, jadi saya coba load balik ya. Oke, seperti yang kita nampak screen gelap, maksudnya ada masalah dengan paparannya. Dan saya sudah juga pasang ini GPU tapi tetap masih screen gelap. So apa yang perlu kita lakukan lagi ialah kita coba buka CMOS-nya lah. Oke, okay, battery. Oke, jadi ini ialah CMOS-nya battery. Jadi kita akan buka dan biarkan dalam beberapa menit. Oke, jadi kita cungkil saja untuk membukanya. Tidak ada pembuka sebenarnya. Jadi kita cungkil saja untuk membukanya. Oke, sudah dibuka. Boleh dibersihkan dengan tisu. Oke, kita lap saja ya.
dan biarkan dalam lebih kurang 5 menit lah baru pasang balik. Oke, kita pasang kembali. Oke, masalahnya ialah rem. So, keluarkan rem dan install balik, kemudian ditukarkan tempat. Oke. Sekarang paparannya begini. Oke, press F1 to run setup. Saya akan akhirnya frekuensi DDR4 23. Sekarang saya akan tekan F2. Kembangan. Sudah masuk ke BIOS dan ya, sekarang kita akan masukkan boot daripada pin drive ya. Oke, sekarang window punya bootable sudah dimasukkan di sini. Oke. Nah, sekarang ini kita akan connect ke motherboard ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita mau buat bootable window daripada USB. Jadi kita begini saja, bootable Windows 10 USB. Oke, kemudian di sini banyak tutorialnya, panduannya. Kita cari oke, ini kita cari ini ya, Git installation media for window. Oke, jadi kita akan ini saja dengan ada pilihan 7, 8, 7, 1 dan 10, kita ambil 10. Dan di sini ada download di sini ya, Git installation media. Oke, jadi kita download sekarang. Oke, sudah selesai. Kita open file. Oke, yes. Kami saja. Tapi sebelum ini jangan lupa kita format dulu hard disk kita. Ini kita coba format dulu hard disk kita ini. Biasa dulu ini. Oke, pen drive sudah diformat ya, tidak ada isi kosong. Sekarang kita boleh teruskan accept. Oke,
Okay, di sini ada dua arahan. Satu upgrade this PC now dan create installation USB flash drive. Jadi kita pilih yang ini. Okay. Dan kita next. Okay, ini language ini biarkan 64 bit. Dan ini biarkan next. Okay, jadi di sini kita biarkan di sini USB flash drive. Tekan ini ya. Lepas itu kita tekan next. Di sini ada yang kita pakai inilah di USB. Okay, jadi next. Jadi kita tunggu progress sampai siap lah. Oke, seperti yang kita nampak di screen, USB sudah sedia. Oke, jadi kita akan keluarkan. Oke, USB sudah sedia. Ini yang kita akan guna untuk install terbaru Windows 10 di grid kita ya. Oke, ini kita pasang di sini, kita masukkan di sini saja. Oke, sudah dipasang situ. Dan kita kembali ke screen. Oke, kita masuk kepada priority. Jadi ini kita tanda password USB, kemudian next bit. Oke, di sini dan ada di sini we have made change. Oke, kita tunggu ada berjaya atau tidak. Oke, mari kita teruskan. Oke, kita sudah masuk sekarang. Jadi ini paparannya, language jangan ubah, time, keyboard, input. Oke, jadi kita teruskan next. Dan install now. Oke, ini ialah activation. Key activation, tapi saya tidak mempunyai key itu, so saya tekan ini sajalah. I don't have product key. Jadi saya tekan ini dan ada pilihan. Oke,
ada Ten Home, Ten Home N, ada Pro. Jadi saya pilih Pro. Kemudian tekan next. Oke, ini syaratnya, tekan saja accept dan next. Oke, kemudian ada dua pilihan, satu upgrade dan satu custom. Jadi kita pilih custom lah. Oke, di sini ada tiga partition yang sudah dibuat ya. Ini installation yang gagal tadi. So ini kita padam. Kita delete ya. Oke, kita delete. Ini pun kita delete. Ini pun kita padam. Oke, jadi sekarang kosong ya. Dan kita tekan next. Kita tekan next nih. Oke, jadi kita akan tunggu sehingga selesai ya. Oke, kita sudah sampai ke sini, set negara ini, yes saja ya. Ini pun yes juga. Oke, ini skip. Cek sama ada internet itu bersambung atau tidak. Jadi sekarang saya akan sambung internetnya. Oke, saya akan sambung internet sekarang ya. Oke, kita sudah tekan network ya, masuk ke setting network. Oke, setup personal use. Kemudian tekan next. Oke, ini adalah disuruh membuat account di Microsoft. Oke, ini tidak boleh bilang account, get, submit key, dan offline. Jadi kalau kita tekan offline, kita cek dulu kalau offline. Oke, sign in, create an account, and join. Kita boleh bilang kosong, kita akan isi email juga ya, untuk membuat account. Jadi saya akan isi
si email saya. Oke, selepas diberikan email, ada pula meminta password. Jadi kita berikan password ya. Oke, lepas itu diarahkan untuk create pin. So, kita tekan saja pin. Jadi kita berikan pin. Oke, selepas berjaya create pin, maka ini adalah account service. Kalau begitu, kita akan saja guna. Oke, ini tidak perlu, kita skip saja. Ini pun tidak perlu, remind ataupun kita nyatakan no thanks. Oke. Kemudian ini kita next saja. Oke, ini pun kita no dan thanks. Oke, ini no. Oke. Ready semua. Oke, ini perkara penting. Don't turn off your PC. Ya. Hanya beberapa menit saja. Mati PC. Masa sekarang ini adalah satu yang bahaya kepada motherboard lah. Okay. Installation untuk fresh Windows sudah selesai. Ini perkaranya. Jadi kita sudah bisa install dan pasang rig ini. Oke. Okay. Jadi sekarang hanya tinggal pasang GPU. Oke. Okay. Jadi mari kita pasang GPU. Oke, ini ialah GPU. Oke, walau bagaimanapun kita kena off dulu komputer ini sebelum kita pasang GPU. Ini kita off. Oke, kita sudah off dan pastikan sebelum pasang untuk keselamatan unplug ya. Oke, karena unplug. Oke, sekarang kita akan pasang GPU ini. Oke, di sini ada banyak slot. Oke, ini slot yang pertama, ini slot pertama, ini slot kedua, ini ketiga dan keempat. Kita akan pasang di sini slot pertama. Ini juga slot kedua. Oke, kita pasang di slot pertama.
senang saja. Oke, pertama sekali ini adalah kuncinya. Ini kuncinya. Biarkan dia terbuka, ini tutup, buka. Oke. Dan kita pasang GPU ini. Oke, pastikan dia kena pada lubangnya dan tekan sehingga dengar klik. Oke, walaupun tidak klik, dia sudah masuk pun. Oke. Sekarang kedudukannya begini. Ini kedudukannya begini. Dan kita pasang ring ini. Kita on. Oke. Sekarang mari kita on. Ini butang on off nya. Ini sebelum itu pastikan kipas ini tidak terkena dengan apa-apa ya, kibel. Dan dari pas opsing. Oke. Jadi kita pasang. Oke, ada lagi benda terlupa di sini, kabel untuk power GPU. Oke, sudah dipasang juga. Pastikan kipas tidak terkena dengan apa-apa kabel. Pas GPU ini. Oke, pas pastikan ini pun tidak kena. Sedia untuk dilancarkan. Oke, kita lancarkan. 1, 2 mulai. Berputar. Dan kita lihat pula di screen. Ini screennya. Oke, ada yang saya terlupa. Sepatutnya kalau screen hitam, maksudnya tidak ada paparan. So, kita pindahkan tadi HDMI itu yang tadi di motherboard ini, kita pindahkan ke GPU. Oke, kita pindahkan ke GPU HDMI. So, saya akan pindahkan sekarang. Oke, sangat berserabut di belakangnya. Kita off-kan dulu. Kita off-kan dulu untuk keselamatan.
off, unplugkan lagi. Oke, HDMI sudah disambung ke GPU sini. Mari kita ulang lagi. Oke, kita on lagi. 1, 2, 3. Oke. So kita cek di sini. Oke, sekarang paparan sudah ada. Pin yang telah kita masukkan ketika install Windows. Masukkan pin. Barang ini terlalu besar, coba kita tukar dulu display settingnya kepada barang yang lebih kecil. Oke, mari kita cek sama ada GPU ini dapat di-detect oleh Windows. Oke, lalu kita pilih kepada device meja. Oke, di sini ada display adapter. Cek. Oke, sepatutnya GPU ini disenaraikan di sini, tapi memandangkan di sini tidak ada. So kita install software, yaitu driver untuk Nvidia driver. Oke, okay, Nvidia GeForce driver untuk RTX 3070. Oke, okay, bukan RTX 3060. Ini adalah RTX 3060 nya GPU nya so untuk GPU ini dia ada software khas. Oke, ini adalah software khas ya, yaitu versi 470.5. Oke, ini 470.5 untuk RTX 3060. Oke, jadi kita akan install inilah. Oke, kita install ini. Ya, kita run saja ini. Run saja, yes. Oke, checking. Oke. Tekan agree and continue. Di sini ada dua pilihan, satu express dan satu custom. Oke, pilih custom. Next. Oke, di sini ada satu lagi di sini pilihan perform a clean installation. Jadi kita pilih ini. Oke. Tujuannya mana-mana komponen ataupun driver yang terdahulu akan dipadam. Jadi installation itu bersih. Oke. Jadi next.
okay, removing previous version. Untuk driver ini 470.05 adalah unlock punya, unlock buka kunci karena GPU ini telah di lock oleh syarikat pembuat. So mana-mana driver yang lain selain daripada 470.05 ini tidak boleh digunakan. Hasrat untuk GPU ini juga tidak akan full, hanya separuh saja. Tapi dengan versi ini kita akan mendapat hasrat yang penuh. Untuk 3060 hasrat penuh ialah 50 MHz hasrat. Okay, sekarang Nvidia installer has finished. Okay, sudah selesai, berjaya, dan kita tekan saja close. Okay, close. Okay, ini pun close. So, mari kita restart dahulu. Kita restartkan dulu. Supaya driver yang baru diinstal itu akan lebih didetek oleh Windows dan juga mengesan GPU. Sekarang mari kita cek lagi device manager-nya. Ini ada display, ini sudah disenarai, kita tengok. Oke, sekarang sudah ada dalam senarai RTX 3060, sudah dapat dipesan ya. Oke, sekarang kita akan mining di NiceHash ya. Jadi kita punya install driver dia. Sebelum itu pastikan internet sudah disambung. Oke, kita cek message ini ya. Ini kita masuk sini, kita pergi kepada download sedang install.
Lalu open file sudah siap install, sudah siap download, kita show. Sekarang kita akan install. Oke, jadi kita akan double klik saja. Yes. Oke, ini download and install lah. Download and install. Oke, successful. Oke, untuk pertama kali install kita ada setting ya, setting pertama kali mesti ada mining address. Oke, jadi mining address ini kalau sebelum belum ada ataupun pertama kali install ini, pertama kali pasang, kita mesti daftar dulu di NiceHash. Daftar dulu. Ada mining address, barulah kita teruskan. Sekarang saya akan tekan ini untuk mendapatkan mining address. Tekan ya. Saya akan dibawa ke laman web. Laman web. Okay. Laman web NiceHash sini. Okay. Saya sudah ada account. So, saya hanya tinggal isikan email. Oke, ini saya tutup. Oke, ini adalah dashboard untuk account di NiceHash. So, di sebelah atas ini ada mining address. Jadi kita tekan ini untuk mendapatkan address. Jadi ini adalah address, hanya copy saja dan kita balik ke sini, paste di sini ya, paste di sini dan tekan OK. Oke. Oke, jadi yang ini adalah setting untuk kita punya. Tapi ini tidak perlu, kita oke saja. Dan sekarang sudah selesai dan sekarang sudah mining. Oke, jadi kalau kita tinggal di sini hash rate-nya ialah 44. Oke, 44 saja. Seperti yang kita tahu hash rate penuh ialah 50. Oke. Jadi untuk meningkatkan ini ke 50, kita masuk ke bagian ini. Kita pergi ke rig manager di sini. Oke, ini kita buka yang ini. Oke, ini rig kita yang baru masuk tadi. 3060 di sini masih live. So di sini kita akan tukar kepada medium dahulu. Kita tukar kepada medium dahulu. Ini kita tengok cuma ada aset itu naik ataupun tidak. Oke, mari kita cek lagi asetnya. Yang tadi itu 44. Pas itu 45.62. Sekali.
tenang, benar tenang. Sekarang kita tukar pula ke high ya, kita pada high dan kita cek hash rate. Tidak perlu sampai 50, kalau sampai kepada 48 pun itu sudah mencukupi bagi saya lah. Oke, ini bukannya apa, ini long term ah, jarak jauh, itu jangan terlampau overclocking kita punya GPU, takut tidak akan tahan lama. Sekarang sudah sampai 48. Ini 48 gigahertz. Satu lagi sekali. Terus lebih daripada ini. Masih 48, masih 48. Oke, untuk sampai kepada 50, overclocking di NAS hash ini mungkin tidak sampai. Tapi ada satu cara lagi, yaitu kita menggunakan afterburner. Oke, afterburner boleh kita gunakan untuk mencapai hash rate 50 MHz lah. Oke. Okay. Yang sekarang ini tidak apa, 48 47 ini biasa. Jadi kalau saya ini sudah mencukupi lah. Ya. So, demikian cara untuk daripada permulaan kita memasang komponen-komponen dalam GPU ini, bukan GPU, dalam sambung kepada motherboard untuk dijadikan sebagai mining rig. Oke, okay, mining rig. Sekarang turun kepada 40. Oke, okay, jadi sebelum kita mencapai begini, kena ada semua peralatan dahulu seperti yang kita mula-mula lakukan supaya senang ya, ya senang untuk membina rig ini. Oke, okay. Begitu caranya yang ringkas, gunakan satu GPU saja dan kita akan dapat ini. Oke, okay, mari kita tengok berapa kap profitnya untuk 24 jam. Jadi kita tengok di sini untuk 24 jam berapakah profitnya untuk GPU RTX 3060 ini ya. Untuk satu hari kita tekan 13 ringgit 35, 38 sen untuk satu hari. Ini adalah profit RTX 3060, oke, dalam sehari. Nah, jadi kalau ada beberapa lagi grafik card, nah, lebih baiklah. Oke, ini naik lagi kepada 16. Dalam bentuk BTC lah. Oke, satu tips di sini,
memandangkan GPU ini disambung terus kepada motherboard, maka ia memberikan hasrat yang penuh. Tapi ada juga satu sambungan, yaitu menggunakan riser, yang tidak akan memberikan kita hasrat yang penuh. Oke, dia tidak memberikan kita hasrat yang penuh. Kipasnya stuck oleh ini tadi. So, apa yang perlu mungkin kita lakukan ialah mencari satu motherboard yang panjang, yang mana ada slot yang ada 5 ke 6, itu kita gunakan untuk sambung ataupun letak GPU terus ke motherboard. Itu penyelesaiannya untuk mendapatkan hasrat yang penuh. So video ini sampai di sini saja. Jadi satu lagi tadi itu yang menggunakan Ryzen, sekurang-kurangnya gunakanlah HDMI dummy. Bagaimanakah bentuk HDMI dummy ini, saya tunjukkan. Ini adalah HDMI dummy yang kita akan sambungkan ke HDMI GPU ya. Jika kita menggunakan Ryzen, ini boleh membantu untuk mencapai hasrat yang tinggi. Ataupun jika ada beberapa GPU RTX 3060 yang tidak disambungkan kepada display, yaitu di screen, itu kita mesti letak ini untuk unlock hasrat. Jadi ini kegunaannya. Jadi so, ilmu sudah diberikan ke semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan, sila catatkan di bagian bawah komen Anda. Ini tidak terang. Ini dipanggil HDMI dummy ya. Tidak terang. Jadi sekian dan terima kasih. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan tolong like serta share video ini kepada teman-teman.